Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam konten kali ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Mudah-mudahan korang dipanjangkan usia dan dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Dan di dalam perbahasan ini ada cerita-cerita panas disebabkan mungkin kita berlainan pendapat. Tapi apa yang aku akan sampaikan, ada baiknya korang dengar terlebih dahulu dan kita sama-sama belajar serta mengkaji sebelum korang terus mempercayainya. Bagaimana tercetusnya peta Flat Earth? Wujudnya peta Flat Earth ketika zaman tamadun Yunani lagi, iaitu tamadun klasik dan tamadun Cina hingga ke abad 17 sampailah ke hari ini. Selain itu, mereka menggunakan peta Flat Earth bagi tujuan perdagangan dan ketenteraan untuk mengetahui lokasi dan kedudukan. Sebab itu kita masih lagi menggunakan data peta Flat Earth ini. Selain bertujuan perdagangan, perkapalan dan ketenteraan, ianya juga digunapakai oleh syarikat-syarikat penerbangan komersial. Kesempatan ini, golongan FE sering kali memainkan soalan berbau kontroversi. Contohnya, jikalau bumi ini bulat, kenapa tiada lengkungan bumi semasa melihat di dalam pesawat penerbangan atau semasa melihat keadaan matahari terbenam? Jika kita melihat pada sekeping peta dunia atau kita melihat pada peta yang terdapat pada globe itu, apa yang ditanam ke dalam minda kita itu adalah contoh peta yang landscape tanah itu kononnya sama dengan kedudukan di bumi. Setelah itu, pelbagai spekulasi diterbitkan oleh golongan FE dengan pelbagai pertikaian salah satu contoh kawasan negara tertentu. Apa yang terlihat pada peta globe yang landscape tanah tersebut dari sesebuah negara itu berada kedudukan berhampiran atau terlalu dekat adalah disebabkan peta itu sering diubah menjadikan pelbagai bentuk pecahan dan besi-besi pada lakarannya. Oleh sebab itu, cara kita melihat pada sesuatu kedudukan sesebuah negara tersebut akan berubah mengikut jenis-jenis peta yang dilihat. Maka persoalan serta persepsi muncul oleh kerana sering berubah kedudukan setelah melihat peta-peta dari lakaran peta abad ke-15 hingga ke abad ke-19. Peta dari Arthur Robinson dilakar pada tahun 1963. Lakaran peta ini berupa seperti globe dan telah menyerap masuk ke dalam buku-buku teks termasuk globe, iaitu contoh-contoh landscape tanah di bumi. Peta lakaran dari Arthur Robinson itu telah ditinggalkan, dipercayai beralih kepada peta lakaran 1998, iaitu peta dari Central Intelligence Agency, CIA. Peta ini juga telah menyerap seluruh pelosok negara. Menggunakan peta ini sekaligus pengisian zon garis masa telah ditetapkan pada peta ini supaya kelihatan lebih konkret. Untuk pengetahuan umum, peta-peta ini boleh diubah pada bila-bila masa jika ada kepentingan. Bermakna peta-peta yang terhasil, kita tidak perlu meletakkan kepercayaan begitu ketaksuban
terhadap sesuatu benda kerana ia boleh berubah selain ada kepentingan. Faktor geografi bumi juga mempengaruhi kedudukan dan luasan landskap tanah tersebut. Kembali semula, mengapa golongan FE menimbulkan persepsi jarak penerbangan terlalu panjang? Ini adalah faktor peta yang boleh diubah seperti mana telah aku sebutkan tadi. Selain itu, faktor cara melihat peta juga tidak boleh dikira sebagai bukti konkret kerana kedudukan serta luasan kaki persegi tanah itu tidak seperti apa yang digambarkan pada lakaran peta. Dan peta-peta yang terhasil lakarannya bukan menunjukkan keadaan yang sebenar. Ianya sekadar bentuk pemahaman, bentuk geografi bumi sahaja. Kesemua kenyataan fakta berkenaan peta serta maksud pada peta, korang boleh lihat sendiri pada Wikipedia jenis-jenis peta berikut. Melihat perkara ini, dapatlah kita mengetahui jawapan perkara tersebut bahawa kita tidak boleh taksub akan kepercayaan terhadap sesuatu peta itu dan lakaran serta persepsi persoalan dari golongan komuniti FE. Sedangkan soalan yang mereka lemparkan, seharusnya mereka mempersoalkan terhadap golongan komuniti mereka sendiri. Harus ditekankan sekali lagi bahawa peta atau maps lakaran itu bukan menunjukkan luasan kaki persegi sesebuah negara, termasuk jarak dan garisan sempadan negara. Lakaran yang terhasil pada mana-mana peta sekalipun adalah tidak tepat kerana itu adalah gambaran sahaja dan tidak harus dipercayai bulat-bulat. Manakala dikatakan bahagian bawah yang membulat itu atau mendatar, negara yang kononnya berada di kedudukan lekungan di bawah bumi itu juga adalah kedudukan yang tidak tepat kerana bumi yang luas itu bukan berakhir dari pengetahuan manusia yang beranggapan tiga buah benua iaitu Asia, Europe serta Amerika itu. Manakala di bahagian bawah benua itu bukan juga dalam kedudukan yang tepat serta menepati spek-spek kedudukan bumi. Ini semua adalah khayalan belaka kerana manusia sendiri tidak pernah keluar bumi dan melihat spesifikasi-spesifikasi keseluruhan bumi itu. Peta dunia juga ada pelbagai versi. Apa bezanya? Kedudukan benua itu beralih arah hanya disebabkan oleh lakarannya. Peta lama juga menunjukkan pelbagai versi yang kita boleh lihat di internet. Dalam banyak-banyak peta, peta mana yang lebih relevan? Jika kita lihat peta yang standard kerana peta itu digunakan oleh navigator, perdagangan perkapalan, militeri dan penerbangan komersial. Oh.